Tapi saudara sekalian, cari jodoh pun ada SOP-nya dalam Islam. Wanita secantik-cantik wanita seberapa sih, Bu? Seganteng-ganteng kita laki-laki seberapa sih? Kemarin ada orang istrinya cantik banget, diambil oleh Allah. Jadi kata Nabi, sampai yang kayak begitu itu juga harus ada visi ibu ya. Nanti kalau kedatangan orang yang melamar, putri-putri ibu, perhatikan itu. Kalau enggak bikin perkara, Bu. Apalagi anak muda milenial, susah. Apalagi kalian nih, anak-anak muda nih terutama nih. Anak-anak muda terutama nih, akhwat-akhwat milenial ini. Jangan hanya cari suami, cari imam yang benar. Kualifikasinya Rasulullah juga. Tadi yang saya maksudkan itu adalah calon suami dan istrimu itu adalah orang yang memiliki akhirat oriented. Yakinlah kalau suami tidak punya visi akhirat, yang pertama kali dizalimi adalah si istri. Istri tidak punya visi akhirat, yang pertama kali dizalimi adalah suami. Anda mau cari apa di dunia? Cantik, tampan, kaya, semuanya sudah ada dalam Al-Quran, dan semuanya bukan menjadi garansi kehidupan. Kekuasaan, kurang apa kuasanya Fir'aun, kurang apa sombongnya Namrud, kurang apa kayanya Korun, semuanya ditenggelamkan oleh Allah. Jadi bukan itu rupanya.